Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ulfisa Fitri. Saya mengikuti kegiatan MBKM Asistensi Mengajar di SMP Negeri 7 Jember. SMP ini merupakan sekolah negeri tingkat menengah pertama yang terletak di Jalan Cendrawasih nomor 22, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sekolah ini menyediakan fasilitas yang sangat lengkap sehingga menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Prestasi di sekolah ini sudah tidak perlu diragukan lagi, entah itu pada bidang akademik maupun non-akademik. Namun siswa-siswi SMP Negeri 7 Jember ini lebih menonjol pada bidang non-akademik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang telah diperoleh selama 5 tahun terakhir. Untuk metode pembelajaran yang dilaksanakan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun untuk saat ini pembelajaran dilaksanakan secara daring dan luring. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan memanfaatkan media Google Classroom, sedangkan luring dilaksanakan dengan metode shift. SMP 7 Jember pernah mengadakan kegiatan vaksin. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19, dan kami mahasiswa membantu untuk mengkondisikan para siswa agar tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami para mahasiswa juga pernah mengadakan bimbingan KSN, yaitu bimbingan yang dilaksanakan untuk mempersiapkan KSN yang diikuti siswa kelas 8 dan kelas 9. Kemudian ekstrakurikuler. SMP Negeri 7 Jember memiliki banyak ekstrakurikuler guna untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dan siswinya, yaitu basket, badminton, futsal, sepak bola, voli, karate, taekwondo, tari, pramuka, dan paduan suara. Sekian pemaparan dari mahasiswa asistensi mengajar di SMPN 7 Jember. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.